UPN Bahasa Melayu, Saudara Eni Helianto. Yang kami banggakan, Sivitas Akademika Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Hadirin yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alladzi yumaliku musalla wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Dengan tema pentingnya kemampuan berkomunikasi di dunia kerja pada era pasar bebas. Acara ini terselenggara dengan sukses berkat dukungan Pusat Pengembangan Bahasa UIN Syarif Negara. Setidaknya harus melakukan 3 hal dalam mempersiapkan diri menuju era persaingan pasar bebas nanti. Yang pertama ialah terkait dengan kesiapan sumber daya manusia yang pada nantinya akan menjadi pelaku utama dari era pasar bebas. Yang kedua, itu tidak sekecil ini, sekecil sekarang. Nah, ini yang nanti akan kami berikan pengetahuan. Ya. Malaysia dan Brunei itu secara de facto, ya, sehari-hari mereka sudah menggunakan bahasa Inggris sehari-hari. Singapura dan Filipina itu secara de jure, baik itu undang-undangnya maupun itu peraturan pemerintahnya sudah menggunakan bahasa Inggris. Thailand, Indonesia, Vietnam, Myanmar, Kamboja itu rata-rata menggunakan Inggris sebagai business language atau apa namanya working language. Oke. Okay? Indonesia juga begitu. Next. Nah, kita harus be optimistic. Sekarang lagi ada apa? Nah,